teman-teman, ketemu lagi di channel Ayahnya Bimbul. Nah, sekarang ini kita mau buat kandang dari box es krim bekas. Jadi tahapannya itu yang pertama, ini kita ada beberapa box es krim, kita cuci dulu, kita bersihkan dulu. Setelah itu kita keringkan, kita lap. Nah, ini ada beberapa ya, karena emang kebutuhan ini tuh untuk bisa teman-teman aplikasikan untuk kandang hamster ya, khususnya yang lagi hamil ya, karena di samping-samping sini saya kasih ventilasi, saya hanya di atas ya, agar si indukan dari hamster ataupun hewan lainnya pun tidak stres. Kayak ini bisa buat landak mini, bisa buat hamster, bisa buat mencit juga, bisa untuk hewan-hewan kecil ya, iguana baby, salpa juga bisa. Tapi kalau untuk baby-babyan nanti di sini kita kasih lagi ventilasi seperti ini. Nah, gimana caranya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, tombol loncengnya juga. Nah, alat-alat apa aja sih yang kita perlukan atau kita siapkan? Ini dia. Oke, alat-alat yang digunakan atau perlengkapan, yang pertama harus ada box es krim ini ya, sama tutupnya. Terus ada lem tembak, ada tang, ada ram kawat, saya pakai yang anti karat yang warna hijau biasanya. Ada penggaris untuk buat malnya, ada mur baut, ada ini namanya solder, obeng, cutter, pisau kecil, jangka, spidol. Di sini ada botol juga untuk tempat minumnya, sama gunting untuk memotong ramnya. Nah, gimana cara mengaplikasikannya? Ini dia. Nah, ini yang pertama kita akan ukur dulu ya. Biasanya agar kita tidak terlalu ribet, kita pakai jangka. Nah, ini kita buat malnya, teman-teman. Jadi ini kemarin sudah diukur. Kita ukur dulu ya. Ini segimana? Kalau misalkan sudah pas, baru kita aplikasikan ke sini. Nah, ini lihat sini, agak dekat aja. Nah, ini udah kita buat mal seperti ini ya, sudah. Terus ini juga sudah kita kasih pakai penggaris jadi gini. Kita ukur ya, jangan terlalu mepet ke sini teman-teman ya, karena ini nanti untuk tempat si bautnya. Nah, ini jangan terlalu mepet, sama ini juga. Nah, setelah jadi baru kita pakai yang namanya cutter ya. Cutter, set. Kita pakai yang besar. Nah, kameramen di belakang sini biar enak. Nah, ini kita pakai tangan. Tinggal begini, kita tarik. Nah, kalau bisa cutternya yang masih baru ya, teman-teman, biar enak. Oh, ini licin. Nah, seperti itu. Ini nanti kita set garis gini, tinggalin garisnya, sama di sini juga. Satu lagi. Kita bolong. Tinggal nih yang bulatnya. Nah, yang bulatnya kita pakai pisau yang kecil ini. Nah, sama itu kita masuk dulu dari luar. Sudah? Ya. Terus kita balik posisinya dari dalam. Ini agar aman. Nah, terus kita tinggal ngikutin malnya. Tuh, jadi kalau pakai pisau ini kita bisa ngikutin mal yang kita buat, teman-teman. Ini setelah kita ukur. Nah, kita gini. Nah,
jadilah seperti ini. Nah, ini tinggal kita ratakan, teman-teman. Gitu. Jadi memang ini syaratnya pisaunya harus tajam. Ini kemarin sudah dia sudah buat hampir 20 kandang. Jadi harus sudah diganti ujungnya ini. Oke, setelah selesai seperti ini, kita lubangi dia dengan solder pinggir-pinggirnya. 1 2 3 4. Nah, agar rapi seperti ini, kita soldernya dari dalam. Jadi bukan dari luar ya, agar rapi. Agar luarnya masih terlihat rapi. Nah, setelah itu kita pasang ramnya. Kita ukur dulu ya. Oke. Oke, kalau sudah pas ya, kita tinggal masukkan bautnya seperti ini. Bautnya pun pemasangan itu dari luar. Seperti ini, teman-teman. Nah, ini. Baru nanti kita pasang seperti ini. Set, sudah kita pasang. Kita kasih yang namanya baut ini. Murnya. Murnya. Iya. Sudah kita pasang ini dan ini. Nantinya dia akan jadi seperti ini. Nih, yang sudah jadi. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin mengetahui gimana caranya kita membuat tempat minum hamster, tempat minum untuk hamster, mencit, landak ataupun apapun itu, yang untuk dalam box ini ataupun kandang lainnya. Nah, linknya ada di atas ini. Oke? Udah, ya, Met. Oke, jadi lebih rapi. Jadi, dan kenapa sih saya memakai tempat minumnya di atas ya, bukan pakai tempat minumnya di samping, karena ini box bekas, teman-teman. Jadi khawatir si hewannya itu dia berontak atau naik-naik ke atas ya, ini akan kebuka. Jadi si botol ini yang udah kita isi air, kita taruh di sini itu sebagai beban ya, beban agar ini tidak gampang terbuka, walaupun dia kuat, tapi ini untuk mencegah aja kuat. Ya, tidak seperti ini. Oke. Iya. Nah, ini untuk posisi kandang hewan-hewan yang sedang hamil. Jadi kalau teman-teman misalkan mau pesan yang untuk babyan atau untuk pelihara biasa, nah nanti di sininya akan saya kasih ram juga seperti ini. Nah, di sini nanti seperti apa, teman-teman bisa lihat di vlog selanjutnya. Kalau ini kita buat banyak nih, ada sekitar 20 lebih, teman-teman bisa lihat juga sebelah sana. Pesanan. Nah, itu udah pesanan untuk mencit yang sedang hamil. Jadi dia sepaket seperti ini. Jadi sudah pakai boxnya, sudah ada botolnya, ya sudah include semua. Ini harganya Rp25.000. Ini udah pesanan semua, teman-teman. Oke. Okay.
pun, tapi tinggal kita kasih alas aja, ventilasi masih ada. Jadi sini itu kandang sekaligus basking biar mencitnya tidak stres, jadi tidak sering terlihat kalau ada kita di sini ya. Jadi dia kalau misalkan di sini kita kasih lubang, dikhawatirkan dia akan stres lagi. Jadi kita ngasih makan bisa dari sini. Oke, itu dia teman-teman, terima kasih banyak tutorialnya. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak. Dan oh iya, nanti next video kita akan buat gimana caranya ini menjadi tempat minum untuk hamster atau hewan peliharaan kita lain. Terima kasih banyak dan ingat selalu sayang hewan peliharaan kita, dan dadah.